Kembali lagi bersama kami di special program Niaga TV Rich Talk bersama Mas Kevin Pratama. Oke, ini sangat menarik sekali pemirsa Niaga TV. Tadi kita telah membahas tentang apa yang Mas Kevin lakukan, membuat sebuah komunitas bisnis dan sekolah bisnis yang akhirnya bisa mendidik atau bermanfaat, mensukseskan banyak orang. Nah, sekarang mungkin saya yakin peserta atau pemirsa di Niaga TV mungkin banyak juga ya yang pengen banget belajar bisnis secara langsung dan bahkan pengen juga dong, misalnya apa nih Mas Kevin, apakah ada biaya tertentu atau seperti apa peluang yang bisa dibagikan pada pemirsa Niaga TV yang ada di rumah? Oke, ya jadi kalau kita berbicara tentang One Blame Project ini sendiri, kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk orang yang benar-benar ingin membangun usaha sendiri. Okay. Ya, tapi sebenarnya ya karena ini temanya Rich Talk ya, pas banget ya. Jadi sebenarnya One Blame Project ini sendiri kita pengen membentuk bagaimana mindset orang itu, jadi mereka sudah kaya semenjak mindsetnya dulu. Oh, jadi gitu bukan loh. Karena dia punya uang mereka udah kaya. Yes. Jadi mulai dari dia harus menyadari dulu bahwa sebenarnya setiap orang itu terlahir kaya. Okay. Gitu. Tuhan kan udah nitipin kita, kalau bisa dibilang nih seluruh yang ada di tubuh kita aja itu udah berapa ratus triliun. Betul. Gitu ya, itu kalau kita ibaratkan modal aja berarti kan udah modal yang cukup untuk kita membangun usaha apapun sebenarnya. Nah, jadi tinggal kita mau mengarahkan diri kita untuk membangun bisnis. Gitu, berarti karena kalau kita berpikir, kita bilang dengan konteksnya kita kerja untuk nyentuh 1 miliar itu harus berapa puluh tahun. Iya. Katakanlah dengan UMR untuk ngejar 1 miliar. Apalagi dengan misal katakanlah 10 juta per bulan aja yang kata orang itu udah gaji yang enak banget. Ya 10 juta per bulan, dia bahkan butuh 10 tahun, tetap aja butuh waktu puluhan tahun kan untuk menyentuh 1 miliar. Nah, tapi ketika di One Blame Project ini, kita ingin menyadarkan bahwa setiap orang berhak kaya, bahwa setiap orang basicnya dia sudah kaya, dan tinggal bagaimana lewat komunitas ini mereka mengaktualisasikan bisa kaya secara finansial. Ya, kaya secara finansial, dan kalau bisa dibilang programnya sederhana banget, siapapun bisa melakukan ini karena buat orang yang misalnya nggak punya ilmunya, skillnya udah kita kasih tahu di sini. Ya kan, kita ada beberapa mentor-mentor yang ngajarin juga skill-skill mulai dari cara melangkuk menjalankan bisnis dengan cara offline maupun online, itu sudah ada di One Blame Project. Nah, ada yang nggak punya bisnis itu juga bisa di One Blame Project ini, mereka sudah ada bisnis dan produknya sudah disediakan. Apalagi kalau yang saya mentoring langsung berarti adalah bisnis yang juga sudah saya kerjakan. Gitu. Dia tinggal bisa menduplikasikan apa yang saya sudah lakukan. Dia juga bisa mencetak 1 miliar pertamanya lewat dari bisnis itu. Nah, jadi sederhana sebenarnya konsep ini, menjadi kaya ya, being rich itu simple. Cuman yang complicated ini personnya kadang. Ya dibikin ribetnya, dibikin dramatis kadang-kadang. Gitu. Padahal sebenarnya sederhana. Baik-baik lagi saya nggak bilang mudah ya. Saya bilangnya sederhana. Sederhana. Ya, ini sangat berbeda gitu. Tapi kalau namanya sederhana kan bisa dikerjakan oleh siapapun. Tapi kalau yang namanya mudah atau susah itu tergantung individunya. Dia mau menjalankannya dengan serius atau enggak. Bagaimana? Karena balik lagi memang butuh bisnis itu kan butuh komitmen. Itu. Jadi makanya One Blame Project ini walaupun kita membuka kesempatan seluas-luasnya pada setiap orang, tapi kita akan menyaring mana benar-benar orang-orang yang serius. Serius bukan hanya serius untuk bukan buat siapa-siapa, dia mau enggak serius untuk dirinya sendiri. Karena banyak orang butuh pertolongan, dia seolah-olah minta tolong gitu. Tapi sebenarnya dia enggak emang orang yang enggak bisa dibantu. Gitu. Banyak orang yang dalam hidupnya dia udah enggak bisa ditolong lagi gitu. Jadi karena dianya sendiri membuat dirinya menjadi orang yang tidak helpable lah. Jadi dia enggak butuh, kayaknya ini orang sebenarnya enggak pengen dibantu. Secara enggak langsung dia menyatakan seperti itu karena kalau buat saya yang paling utama adalah kalau kita mau membangun suatu hal yang baru, apalagi kita mau masuk dunia bisnis nih, berarti kita harus menjadi orang yang coachable. Gampang dilatih ya. Iya, orang-orang yang coachable, dia mau belajar, dia juga mau praktek gitu ya. Karena kalau nggak coachable sulit gitu ya. Mau dia kaya sekalipun ya, apalagi kalau udah kaya biasanya kan susah ya. Ya untuk coachable-nya yang makanya teman-teman middle low ini adalah orang yang sangat butuh sebenarnya kan, sangat butuh untuk bisa menghasilkan 1 miliar pertamanya melalui One Blame Project ini. Nah, tapi nanti kita akan ada tahap-tahap penyaringan. Sehingga kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang memang mau bekerja sama.
kita mau menolong orang yang benar-benar juga dia mau ditolong. Oke. Gitu loh. Ibaratnya saya kasih satu analogi. Oke. Jadi misalnya ibaratnya mentor bisnis itu adalah orang yang mendorong mobil. Oke, gitu ya. Kalau mobilnya didorong, tapi yang pegang kemudinya ini ngerem tangan, kira-kira mobilnya bisa maju nggak, Mas? Nggak mungkin ya, nggak mungkin bisa maju. Berat. Berat karena pada dasarnya sebenarnya seperti itu. Konsepnya analoginya seperti itu. Banyak orang yang dia ngerem tangan. Jadi mau didorong seperti apapun, ini mobilnya nggak maju. Oke. Nah, tapi kalau orangnya coachable, dia orang-orang yang gampang dilatih, orang-orang yang gampang belajar, mau-mau belajar, benar-benar niat sangat serius, ini enak. Jadinya didorong, dia juga udah siap dengan kemudinya dan dia tinggal injak gas. Seperti itu. Karena rem tangannya kan udah dicopot. Oke. Nah, jadi orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang serius untuk punya perubahan hidup 1-2 tahun ke depan, ini kita open program One Blend Project ini. Okay. Gitu. Kita mengadakan seminar rutin setiap harinya, itu di daerah Sudirman. Di Sudirman. Di daerah Sudirman, itu setiap hari ada eventnya di sana, Anda bisa belajar dulu di sana. Okay. Gitu. Anda bisa cari tahu konsep info lengkapnya lebih lanjut nanti di sana. Atau nanti mungkin kita akan share sama Niaga TV, gimana sih untuk bisa ikut One Million Project gitu ya. Dan mungkin Mas Kevin kalau boleh tahu kan ini pemirsa Niaga TV ini bukan cuma di Jakarta ya, tapi di seluruh Indonesia bahkan di beberapa kita upload di beberapa platform juga. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Kevin, ini kan banyak yang pengen belajar nih. Ada uang yang harus dikeluarkan atau berapa gitu? Atau gimana nih programnya? Oke, jadi kalau misalnya biaya sendiri itu kalau untuk One Blend Project-nya hampir nggak ada. Iya, gratis Mas. Hampir nggak ada gratis. Gitu ya. Jadi untuk mengikuti seminar One Blend Project gratis. Oke. Nah, nanti kalau misalnya dibilang ada biaya gitu ya, semua bisnis itu butuh modal. Oke, jadi butuh modal. Jadi bukan belajarnya ya, bukan untuk belajarnya. Jadi lebih untuk modal bisnisnya dia gitu. Lebih baik lebih nanti kalau ada biaya pun untuk modal bisnisnya dia pribadi dan untuk dia nikmatin sendiri juga. Oke. Gitu, lebih. Jadi memang kalau untuk forum untuk komunitasnya dari One Million Project sendiri kita free of semua charge. Semua fasilitasnya free of charge. Datang ke Sudirman itu di lokasi kita itu juga free. Wah, gitu, dahsyat ini. Bisa dari sana sudah mudah-mudahan pulang udah bawa ilmu. Wah, dahsyat. Jadi itu. Semua pemirsa Niaga TV apapun profesinya ini terbuka sekali ya. Yes, di One Blend Project ini. Khusus mereka yang ingin menghasilkan 1 miliar pertamanya atau bagi yang sudah pernah menghasilkan 1 miliar pengen menghasilkan 1 miliar lagi atau ingin grow lagi lebih dari 1 miliar gitu. Juga mungkin yang belum pernah mencapai omset 1 juta US dollar juga pengen mencoba menghasilkan 1 juta US dollar. Itu nanti kita bisa bareng-bareng kita lewat komunitas One Blend Project ini, bareng-bareng kita bisa membangun bisnis bersama, kita juga bisa bertukar pikiran di sana. Kita juga bisa menjadi keluarga besar. Ya, karena esensinya berjamaah itu sendiri sebenarnya kan untuk menguatkan ukhuwah kan. Ya, bagaimana kita bisa lewat bisnis ini kita menjadi saudara. Nah, banyak orang ini yang suka kebalik nih Mas Iqbal gitu ya. Ada orang yang saudaranya dilibatkan ke bisnis. Padahal bagusnya adalah dari bisnis menjadi saudara. Gitu. Nah, seringkali karena kalau udah bicara bisnis ya bisnis. Gitu. Kalau nolong-nolong jadi lain-lain cerita gitu. Oh, kasihan saudara saya nganggur, saya jadi direktur. Nah, ini jadi salah juga. Salah kaprah gitu. Mendingan dari bisnis kita menjadi saudara. Gitu loh. Tapi kalau saudara karena konteksnya saudara kita nggak screening, kita nggak apa, kita bebanin dia bisnis atau apa, kita libatin, nah ini juga takutnya salah kaprah, jadinya nanti malah nyusahin dua-dua pihak. Gitu, jadi kalau udah konteksnya bisnis, kita benar-benar serius membangun bisnis kita, dan karena apa sebenarnya, pada hasilnya nanti kan dari bisnis itu kita bisa nolong orang. Gitu, kita bisa beramal, kita bisa kegiatan-kegiatan sosial gitu, tapi paling utama adalah ketika kita bisnis fokuslah sama bisnis kita. Gitu, intinya kalau bisnis itu sih fokus. Kan nggak kebayang kalau seorang Bill Gates mau bangun Microsoft tapi sambil jualan somai. Nah, ini kan juga bingung ya. Akhirnya nggak fokus. Wah, jadi sebenarnya bisnis apa? Nah, banyak orang kayak gitu kan. Bisnisnya nggak jelas. Apa sih dia kadang jualan ini kadang kalau bisa sih fokus. Fokus gitu. Sayang nih waktunya singkat sih, saya nggak sempat membahas ESBI ya. Konsepnya sebenarnya yang paling enak tuh abis dari seorang business owner kita bisa lompat, kita bisa naik kelas menjadi seorang investor. Wah, nanti lebih seru lagi ya, mudah-mudahan nanti kita ada waktu untuk nanti kita akan ada ya segmen episode selanjutnya karena kalau bisnis itu lompatan aja sebenarnya untuk di
urutan kekayaan tuh lompatan kita. Kalau mau jadi lebih kaya lagi berarti jadi investor. Kita bikin uang yang kerja untuk kita. Wah, itu nanti lebih seru lagi. Ini kita ngobrol tentang bisnis, nanti kita akan membahas tentang gimana cara menjadi investor. Iya, tapi pastikan sukses dulu di bisnis. Wah, mantap, luar biasa nih. Okay. Ya. Jadi kita terima kasih banget untuk Mas Kevin Pratama atas kehadirannya di Studio 2 Niaga TV. Mungkin satu hal yang bisa saya ambil, memang banyak ya perjuangan-perjuangan atau banyak tantangan-tantangan dalam memulai sebuah bisnis, apalagi di usia muda. Dan ini saatnya, dan ini adalah peluang yang sangat luar biasa yang disediakan oleh Mas Kevin Pratama, bagaimana kita bisa sukses di usia muda. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin nanti akan info One Blend Project akan kita publish di website resmi program TV ini, richstock.id, atau di official Instagramnya, @richstock.id. Nanti kita akan publish info-info bagi Bapak Ibu yang pengen berbisnis atau sekolah di One Blend Project ini. Baik Bapak Ibu, hanya ini bisa kita sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita. Nantikan episode selanjutnya. Masih bersama saya Muhammad Ibrahim Tawakal di special program Niaga TV Resolve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kevin. Sama-sama.